going, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. So kembali lagi ke dalam channel aku, channel Prof MJ guys. Okay, so bagi yang baru dalam channel ni, aku minta tolong korang tekan dulu button subscribe, like dan juga share. Okay, hari ni saya dah try pakai Heroclif dan didapati item yang saya buat itu berhasil lah. Okay, so kalau korang lihat tadi aku dah menang 5 kali ke win streak. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, so hari ni aku akan membagikan item. Okay, item Heroclif. So dekat sini aku minta tolong korang support aku dengan melihat video aku ni selama 5 minit. Okay, selama 5 minit. So dengan 5 minit korang tu, semoga aku cepat dapat 4,000 jam tontonan. Okay, so lagi besar yang aku akan dapat, lagi besar aku akan buat giveaway untuk korang. Okay, cara dia, korang support aku, korang layan aku punya video selama 5 minit dan korang komen lah dekat situ supaya video saya cepat pergi ke FYP. Okay, so terima kasih yang telah support saya sampai sekarang ni. Okay guys, so hari ni saya akan bullet item untuk Heroclif. Okay, pertama sekali saya akan bullet Magic Shoes. Kemudian saya akan pakai Berserker Fury. Seterusnya kita akan pakai Winter Taker pun boleh, tapi saya tak sarankan korang just pakai je Berserker Fury sekali lagi. So supaya kita punya crit tu lagi cepat, okay? Lagi banyak kita pakai crit, so lagi sakit lah Heroclif ni. Seterusnya saya akan pakai yang nombor 3 ni adalah Endless Battle. Kerana Endless Battle ni penting juga, sebabnya Cliff ni korang tahu sendirilah dia banyak pakai skill kan. Seterusnya kita akan pakai adalah Demon Hunter Sword. Seterusnya kita akan pakai adalah Metallic Rod. Okay, so dengan susunan item macam ni, saya dapati item ni memang sakit gila. Okay, so untuk tambahan, kalau sekiranya kalau korang terjumpa hero lifesteal seperti Alucard, Yuzon, terpulang lah hero-hero yang banyak lifesteal, Khalid ke apa kan, so korang boleh pakai yang tu Crossing Strider ataupun yang lagi satu lah. Okay, so dekat sini item ni cukup OP bagi saya. Korang just bullet macam ni je, dapat ngekill banyak dan senang untuk korang menang dalam rank nanti. Okay, so kita lanjutkan kepada videonya. Jangan lupa lihat video aku sampai 5 minit. Jasa baik anda amat dihargai.
Terima kasih yang telah support saya. Jom kita lihat hasil dia, guys. Okay, so kita akan tunjukkan dekat dalam ranked. Sebabnya item ni saya main dekat dalam rank, tak ada masalah. Setakat ni boleh naik rank dengan senang lah. Saya pakai hero cliff je, terus je dapat menang banyak lah. Okay, so kita akan tunjukkan dulu emblem ataupun battle spell apa yang kita akan pakai. So dekat sini korang just lihat dahulu, guys. Okay, so sebab ada sedikit penerangan yang aku nak cakapkan semasa pemilihan hero nanti, guys. Okay, so dekat sini saya akan cepatkan sikit. Okay guys, so kita dah pick hero Cliff. Okay, dekat sini saya akan pakai emblem assassin. Okay, sebab emblem assassin ni dia dah ada penetration. Dekat sini kalau korang tahu, ketahanan fizikal tu sebenarnya adalah physical pen. Okay, physical pen ataupun physical penetration. Kalau korang terjemahkan dekat dalam bahasa Inggeris adalah penembusan. So kita pakai emblem assassin punya. Dan untuk battle spell saya akan pakai flicker lah. Okay, kalau korang nak pakai retribution pun boleh, tapi saya tak sarankan kerana retribution tu kita bagi dekat orang lain lah. Okay, seperti hero Roger yang banyak pakai mana, so kita bagi untuk dia orang lah retribution. Tetapi kalau tak ada core, korang boleh gantikan core tu dengan memakai retribution. Okay, so kalau tak ada, korang just pakai flicker je supaya senang sikit. Jangan sesekali korang pakai inspire ataupun lari pecut dan sebagainya, kerana benda tu tak membantu korang. Korang just pakai flicker saja. Okay, so guys.